Soleran, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Oke, sobat-sobat, welcome back to channel Nibib, dan selamat datang kalian para pecinta Comedy Discord Extra Combo. Hari ini kita bakal melihat kembali meme dari Discord yang hampir kiamat ya. Sudah mendekati kiamat kecil di Discord ini adik-adik, dan sebentar kiamat besar di Discord ini anjir. So kita langsung aja, let's go. Kenapa Bu Vulkanik menjadi salam selamat pagi seperti ini? Ini filter ganggu banget dah bro, asli. Ini CapCut terganggu sedunia nih. Ternyata di SpongeBob ada Easter egg Skibidi Toilet. Ternyata Skibidi Toilet itu terinspirasi dari SpongeBob dan juga Boboiboy Adudu yang masuk TV. Sangka siapa? Goblok kayak kesian Jo. Woman tercerdas ini mah. Udah pasti woman tercerdas sedunia. Koper dibiarin duluan lah. Udah tahu itu eskalator ke bawah. Itu kan cerdasnya bukan main maksud gue men. Bros on demon mode. Oke, okay, guess a number between 1 and 10. 1 and 10, I will choose 9. 9? Yes. Today's your lucky day. You just won brand new AirPods. No, you won. Oh. Well, you won. Why? You guessed the right number. You won. Sure. Well, yeah, you win. All right, have a good one. Ditinju sama dia main, bro. Parah banget anjing. Itu bisep dia sudah berurat-urat seperti itu, men. Siap meninju pala kau ya. Lagu Jakarta Forte, musiknya, liriknya. Musiknya itu kayak happy gitu, liriknya itu. Ku dengar kamu sudah menikah, ku dengar kamu sudah punya anak. Bisa-bisa dia bikin lagu instrumentalnya bahagia, happy gitu suasananya dengan lirik yang menyedihkan. Damn bro, it's deep. Aku adalah wujud balas dendam. Kupu-kupu gajah anjing. Kenapa ngelamun mulu? Enggak kok, masih ngantuk aja. Budi, tolong sampaikan kepada pemuda ini. Baikkan ke editor. Bunda, ma. Bunda. Bunda. Stop, bro, please. So this is my crib for the night where I'm staying. But you want to see something more magical? First, I've got to change into something more adventurous. Come on, follow me. That's better. Next better. His boots are so fast. Crazy. Don't win the things that I never would know. Treat me like what we don't get me dirty. Senyumannya itu bro, tidak dipungkiri. Gila. Lihat deh senyumannya, sangar aja. Ini lempengan tektonik nih di sini. Senyum bibirnya. Tiga kata yang sulit diucapkan oleh manusia. Tiga kata yang sulit diucapkan oleh manusia. Satu, maaf. Dua, tolong. Tiga, welcome. Welcome to Sakura School Simulator. Game yang tak boleh diremehkan.
Ini ada gak yang di Discord kolaborasi joget Kampina bersama saya? Ada gak? Buset, peripet Discord. Mama, ada orang peripet di Discord. Artis terkenal, anak pejabat atau orang penting ketika dibully, reaksi publik. Pembulian itu dihilangkan dari negara ini karena merupakan tindakan yang keji dan tidak beradab. Anak paling culun di sekolah dibully dari SD sampai SMA dan menusuk pembuli sebagai pembelaan diri. Reaksi publik, gak peduli gue, pasti karena masalah anime dan jarang bersosialisasi. Aduh. Ya gitulah bro, hidup ini kejam anjir bro. Giliran artis terkenal, anak pejabat atau orang penting atau orang kaya atau orang yang berefek di negara negara Kamboja sana, itu pasti wah pembulian siapa sana. Giliran beliau membela dirinya karena ya mungkin batas sabar sudah habis dan dia mungkin sudah depresi parah, dia bingung harus ngelakuin apa karena dibully terus. Gak peduli gue, pasti karena masalah anime dan jarang bersosialisasi. Dah. You promised my son that you are going to give him free Robux. Iya, jika follower Roblox saya 5.000. Follower Roblox saya masih 2.000, Pak. Gimana saya mau ngasih beliau Robux? Depresi adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan, sedangkan yang membulat disebut basin. Misalnya depresi Jawa Tengah dan lembah Semangka. Orang yang berada di Jawa Tengah. Kesel banget gua. Apa lagunya tuh jugul apa kudu lagu organ gitu. Berarti orang yang berada di Jawa Tengah itu depresi. No, itayo. Aja. Aduh. Terus? Ya udah ngepot. Jangkrik. Ayo putar balik kita. Setelah video ini selesai apa tuh? Pose malunya udah sama, fix gue jodoh Freya sih. Boleh mencintainya, tapi ikhlaskan saja jika dirimu tidak ditakdirkan untuk dirinya. Karena cinta tidak harus memiliki. Mencintaimu memanglah nyata, tapi memilikimu hanya sebuah kata-kata. Dan itu khayalan lu. Balapan liar lintas selera. Anak SMP sari roti, paklenya korupsi. Telolet, tetelolet versus bapak-bapak. Roti, roti apa yang mengikuti ajaran Islam? Sari roti. Semuanya sialan mulai ini. Lucu anjir. 3 2 1 let's go. Rintangan yang akan mereka hadapi yaitu sebuah pulau. Cara melewatinya yaitu harus mencari kegokilan dari sebuah pulau. Pulaunya kak, udah solot kak. Lo, gak bahaya ta? Iya, pulau apa yang lapar terus? Ya pulau seribu. Seribu duitnya cuma beli gorengan satu doang. Ya lapar terus. Sialan, mulai lucu anjing. Dua-duanya pun lolos dari rintangan Jogs, pulau. Bapak mulai lucu ya. Telolet. So. Namun anak SMP pun mendapatkan buff karena dia dikejar tukang bakso. Betul. Belajar bahasa Cina lagi di jalan. OTW. OTW. Dia langsung OTW. Dan ternyata dilihat-lihat anak SMP melajur tak sesuai jalur yang ditentukan. Tiba-tiba si bapak-bapak ini berhenti di tengah jalan karena handphone-nya. Gua tahu nih video ini anjir. Iya. Ternyata dia salah ngangkat. Yang diangkat malah setrikaan. Lah gosong meren. Akhirnya si bapak-bapak ini pun mati ditelan gimmick. Ternyata belum dicolok. Ternyata reng. Finish! Pemenangnya adalah bapak-bapak. Yeay! Follow untuk melihat kegokilan balapan liar selanjutnya.
Sialan mulai lucu bro, jokes bapak anjir. Sheesh bro. Gila gerobak sapi gile. Anjir. Gerobak angkut semen full ohlin, anjir. Tolol. Enggak lagi gua kayak gini main anjing. What the fuck? Enggak lagi bro, what the fuck? Serangga darat, mama aku takut. Serangga laut. Aku tanya lezatnya. Asli men, gue baru tahu juga kalau udang, kepiting atau lobster itu serangga laut ya. Dan kenapa serangga laut itu enak-enak, dagingnya bisa dimakan dan nikmatnya aduhai lezatnya. Sedangkan serangga darat, wah. Bel warungnya ini. Bel warungnya Jo. Crazy. Masa sedihnya dapet. Ya itu benar. Tolong apa yang punya warung tolong ubah bel elu gitu. Kenapa kudu lagunya itu kayak lagu Mari Bemantu bersama Trans TV. Itu lagunya menyedihkan sebetulnya. Bagaimana bisa datang tukang warung ya kalau saya mah tidur. Alarmnya kayak gitu men belnya. POV lu bangunin adek lu buat ngin. What the fuck? Archivememe.id, what the hell lu bro? Jangan dong. Sakit nih orang Nenji. Hey, ingat kamu akan wafat. Ingat kamu akan meninggal. Sekarang pangkatnya tinggi, hartanya banyak, ilmunya luas. Saat pulang, ingat saat... Bro, maksud gue stop lah meme-meme kayak gini. Anjir, ini gak masuk akal bro. Lu bangun adek lu buat ngen. Gimana lucu cabul? Iya lucu kagak anjing. Cewek kok dia lama banget balesnya, pasti lagi cetan bareng cewek lain cowok. Memang terkadang kegabutan itu bagi cowok bisa jadi seru. Seru juga ya. Ini Fadli Ali nih yang ngepost. Seru cuy. Seru. Cintaku tuyuk pulang aku kudeya. Aku mati. Asik juga Bang Brandok guguk. Cintaku tuyuk pulang aku kudeya. Aku mati. One Piece banget gue pikir. Ayo nonton One Piece. Ini asli PP banyak banget, beribu-ribu PP. Salam nakama, anak One Piece wajib share dan subscribe ya. Subscribe aku di bawah. Nakama power. Aku juga pasang foto ini loh di Facebookku. Ayo kita saling subscribe. Gila rame banget anjing pasang. Gila rame banget yang masang aja. Are you LGHD TV? Hi. No, I am Indonesia. Tell me which one isn't the horn button. Everything's the goddamn horn button. Look at this one too. How does that even make goddamn sense? No idea. Gila does. Mobilnya penuh klakson anjing. Segala tombolnya klakson di mobil dia anjir. Tell me which one isn't the horn button. Gila. Everything's the goddamn horn button. Look at this one too. How does that even make goddamn sense? Buttonnya klakson semua anjing. Kayak stream deck anjir, bisa disetting.
Bro, ada lu cantik juga. Ya, hasil rekamannya sangat ada. Coba full version gitu loh. Muka Halan lucu aja. Tapi tendangan dia gila sih bro, tendangan si Alan ini anjir. Ya, itulah isi komedi Discord ya, Discord kita yang hampir kiamat ini. Kita langsung ke Facebook adik-adik. Gue setelah meleset sejauh 0,001 mm dalam menekan tombol close X iklan di layar HP. Asli, itu X kecil. Lu klik meleset ke Shopee, lu pindah. His heart rate is getting dangerously high. Kelas ada asli. Lagian itu X-nya itu kecil banget, kecil atom. Lu ngeklik padahal lu udah tepat gitu ngeklik X-nya, tapi bagi itu meleset anjing. Dan lu pindah ke Lazada. Crazy itu. Sepuh ketika bertemu dengan sepuh. Sepuh ketika bertemu dengan sepuh. Eh. Same. Di binatang juga ada sepuhnya. Hewan pun tetap merendah bro. Gila. Ternyata di dunia hewan pun tetap ada sepuh ya. Isi di rumah, bangun tidur aku langsung mandi. Bangsat. Mandi sih mandi bang. Iya sih mandi sih. Bangun tidur aku langsung abis mandi. Abis mandi aku pakai baju biar gak kedinginan. Jangan lupa makan biar gak meninggal. Tapi berhubung aku diet, jadi nasinya dikit aja, jangan banyak-banyak. Nah hari ini tuh aku makan nasi, lauknya nasi. Ya, pria misterius. Pria yang nasi sulit asik ditebak. Makannya sambil nonton TV. Habis makan piringnya jangan lupa dicuci. Nah ini aku nyucinya pakai mesin cuci biar lebih praktis. Ya, pria misterius. Ya, sudah ya, seperti itulah. Komen di Discord yang gue pikir Discord hari ini isinya itu sangat. Itulah guys, hari ini komedi Discord ekstra combo kita yang sangat, aduh, kiamat kecil Discord lah ini masih. Nanti kiamat besar nanti tuh, nggak tahu kapan kiamat besar Discord ya. Itu kayaknya udah, wah didet nih, gue kasih lu lihat satu biji nih. Kenapa gue memutuskan ini kiamat kecil Discord cuy. Bukan ini masih mending. Nih. Jadi kenapa nih? Ini gue udah lihat 400 sekali. Terlalu. Kau berhenti kau buat terlalu. Jadi zombie, gue zombie Discord anjing. Aku beri satu permintaan. Aku ingin semua player legenda seluler bisa bekerja sama, ramah dan win streak bersama. Dasar dungu. Apa yang salah? Itu sudah setelan pabrik, bodoh. Tapi tenang, aku bisa mengabulkan win streakmu. Oh iya? Bagaimana caranya? Mudah sekali. Bahkan SBY pun bisa menjadi pro player alter ego setelah melakukan cara ini. Cepat-cepat, katakan padaku. Sabar anak muda. Caranya adalah dengan beli baju Pur Supply. Ini bukan sekedar merek baju yang logo mereknya sering membuat leher gatal.
dengan kualitas premium dan desain cool sedingin es buah sirup marjan, secara signifikan akan meningkatkan levelmu dari kroco Facebook menjadi bos mafia level 100 dalam sekejap. Ayo, tunggu apa lagi? Woi, apa hubungannya jahitan kain katun dengan win streakku? Ayo pesan sekarang juga. Oke lah guys, mungkin sampai sini aja ya kiamat Discord kecil kita ya. Jangan like, comment, subscribe dan share dengan kalian semua. Semoga kalian semua terhibur. Thank you for nonton. Terima kasih juga next video. Salam jelas. Kualitas meme jelas original. Hizat assalamualaikum. Hizat assalamualaikum. Hizat assalamualaikum. Hizat assalamualaikum. Hizat assalamualaikum. Hizat assalamualaikum. Hizat assalamualaikum.